jangan kasih tahu siapa-siapa, cuk. Ini 4 kombinasi karakter terbaik buat main Purper. Sebelum lanjut, thanks. Ini dia pemenang komentar terbaik dari konten sebelumnya. Selamat ya buat kalian yang dapat hadiah. Kayaknya banyak banget ya, player yang mainnya tuh barbar banget. Tapi karakter tuh nggak cocok gitu ya, buat main kayak gitu. Akhirnya malah jadi Dark System dah. Padahal sih ada kombinasi karakter ya, yang bisa bikin lu sejago pro player cuy. Siapa aja? Nih bocorannya. Kombinasi pertama, ada Otto, Ford, Kelly, sama Leon atau Dasha. Nah ini gabungan nih, antara akurasi, pengurangan damage, kecepatan, sama fleksibilitas. Nah ini luas banget nih kalau pakai kombinasi ini cuy. Terus yang kedua, ada A124, Alvaro, sama Kelly. Nah ini fokusnya tuh serangan cepet, terus damage-nya juga tinggi, dan mobilitas. Jadi kalau lu sukanya sat-set gitu ya, cepet-cepet gitu ya, ini juga oke. Terus juga dia sakit parah pula. Terus kombinasi yang ketiga, ada Chrono, Kelly, sama Hayato. Nah ini dia gabungin nih antara mobilitas, terus ketahanan, sama penetrasi armor. Nah ini cocok nih, kalau lu itu mainnya nahan, terus sabar gitu ya. Kombinasi keempat, ada Kapten Kuya, G-Pips, dan Ford. Nah kombinasi ini tuh pas banget ya, kalau lu bertempurnya tuh lama banget. Kayak nunggu klakson telolet. Kadang buat sampai Buya, battle-nya itu bisa jadi lama banget. Nah, kombinasi ini cocok nih buat ngadepin situasi yang kayak gitu. Nah, menurut lu kombinasi ini tokcer nggak cuy? Atau ada yang lebih sangar? Tulis di komen aja ya cuy. Komen paling unik dan menarik bakal dapat hadiah dari VC Gamers. Enak kan? Makanya cepet komen, ntar hadiahnya diambil nih sama musuh lu.